Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun kan? Rampes. Alhamdulillah. Kang, ya, abdi kan urusan ya mah. Majarkan salur hiji riwayat bahari ya mah teh semah cina. Ya sahkan lo gaduh buka imah gitu kan. Tapi mudah-mudahan tanya kan ya. Rumah ada mah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya orang sasi siam. Kang, Kang Deni Rahayu. Nanti ini Rahayu asli kawiti Manyeti. Manyeti ya, Manyeti Dawuan. Abdi linggih ka anjeunna ayeuna Kang Deni gaduh atau punya kemiripan yang sama dengan saya. Jadi kita bahasa Indonesia saja Kang ya sebagian yeah. Karena meskipun ya mah judulnya tapi kan gagasan, pemikiran apa yang Kang Deni inginkan juga mudah-mudahan bisa di apa didengar oleh banyak apa namanya penikmat mudah-mudahan apa namanya konten kita ini lebih banyak juga ditonton orang dan pelajaran kami. Kang Deni ini asli Subang, tadi sudah disebutkan kecamatannya Dawuan, kemudian desanya Manyeti dan itu sama dengan saya. Jadi saya orang Subang juga. Lalu kesamaan berikutnya juga istrinya satu. Kang Deni kan? Satu, saya juga satu. Satu. Putri dengan putranya juga sama kan? Sama. Jadi sama. Mm-hmm. Saya punya putri pertama dan yang keduanya putra gitu. Jadi orang sami-sami lah gitu kan. Nah Kang, ini ngobrolin Subang. Menurut Akang seharusnya Subang orang kapayun gente kumaha? Gimana Subang? Subang kan abdi lahir di Subangnya. Mm-hmm. Sekolah di Subang, nanam yeah. di Subang. Jadi kedah kembali ke jati diri deh pak. Simpel sebenarnya. Lamun misalkan orang kembali ke jati diri, nyasa dayana pasti mual susah lah. Contohnya misalkan, oke okay lah industri mungkin aina seueur anu masuk. Iya. Tapi bukan berarti pertanian dilupakan. Iya. Jadi kan pandemi anu ayeuna teh kan bisa dijantunkan pelajaran gitu pak yeah, walaupun yeah. misalkan industri maju tapi kan Subang asalnya lumbung padi yeah. Subang asalnya gotong royong yeah. kan nu ayeuna tos mulai rada hilang gitu gitu yeah, kan yeah. jadi lamun misalkan orang kembali ke jati diri kembali di ka Subangna insyaallah yeah. sadayana yeah. ya dan Subang itu punya modal ya punya yang modal, punya modal pak. Sosial di antaranya gotong royong itu. Betul. Dia punya juga modal kekayaan alam yang secara geografis ada gunung, ada dataran, ini sampai ada laut ya. Iya. Nah, jadi Subang dengan potensi itu kembali ke jati diri Subang. Bagaimana kemudian antara jati diri dengan modal yang Subang miliki itu bisa dipadupadankan tuh kan? Bisa. Gimana tuh? Jadi kan kembali ke tata ruang sebenarnya Pak. Lamun misalkan potensi kita kan potensi banyak. Potensi industri bisa yeah. di Pantura kan sekarang kita ada patimban kan yeah. ada yeah. pelabuhan yeah. itu kan misalkan laut. Nah kalau misalkan kita bikin zona industri ya harusnya di daerah barat dan di daerah utara, jangan di daerah yang selatan, selatan gitu dan kan. Timur kalau, kesana ya iya selatan dan timur kesana kalau misalkan di Pantura ada pelabuhan di tengah misalkan ada pertanian dan di atasnya itu nggak usah ada industri jadi industri cukup konsentrasinya di barat tengah sama yang sebelah sana utara itu betul iya. kalau misalkan di atas dijadikan industri juga ya udah iya. sudah mati utara juga sudah mulai ada patimban dan beberapa pengembangan baru di selatan mau dibikin industri lagi di timur juga ya kebagian banjirnya dong ya kebagian banjirnya makanya kemudian saya pikir tepat juga kekhawatiran Kang Deni karena belum jadi saja industrialisasi yang diinginkan sudah banjir kayak kemarin. Betul. Apalagi sudah jadi itu. Nah Kang, Subang itu kan punya potensi juga sumber daya manusia yang banyak bisa disebut lah ya tokoh-tokoh lahir Subang tapi juga besar di luar gitu. Nah apa harapan Kang Deni?
harapan ke toko-toko yang di luar, contoh seperti Pak Oto, mungkin kakak, toko memang tuh toko Pak paling tidak contoh besar gitu. Salah satu idola saya di Pantura Pak Oto. Terus sebenarnya simple Pak, mau enggak menyumbangkan pikirannya, apalagi kalau misalkan kembali ke Subang gitu kan. Sekarang kan kampung orang aja dibuat sukses kok. Contoh seperti Pak Otong jadi rektor kok 8.500 mahasiswa gitu kan. Masa ngelihat kampung sendiri nggak terketuk hatinya gitu kan. Ya ayo kita bareng-bareng, orang saya juga di luar, tapi kan kita akhirnya kembali juga. Akhirnya kembali. Mumpung mumpung ya maaf, mumpung belum terlalu parah gitu kan, soal tata ruang, tata semuanya lah kita tata bareng-bareng. Soalnya nggak bisa kalau misalkan secara politis saja nggak bisa Pak. Jadi harus ada orang akademisnya. Tapi secara akademis saja ngurus gak pemerintah nggak bisa juga, harus sama politis. Ngurus, masa ngurus rakyat teori gitu kan? Nggak bisa juga. Itu. Jadi harus perpaduan ini harus harus ada. Walau gimana pun harus ada. Iya. Nah sekarang harapan untuk kaum muda, karena kaum muda kan bagaimanapun pemilik masa depan ya. Bagaimana harapan Akang terhadap kaum muda di Subang khususnya yang ada di daerah ya, terutama soal apa namanya kemauan mereka bergerak di sektor pertanian gitu, gimana tuh Kang? Sebenarnya Pak, kalau misalkan anak-anak muda itu kan kemauannya simpel Pak, asal satu, kita itu butuh pemimpin yang menggerakkan. Kalau misalkan anak muda dibiarkan begitu saja tidak digerakkan ya sama aja Pak. Jadi harus ada tetap dari pemimpinnya juga harus bisa menggerakkan anak muda. Anak muda ini walau gimana pun akan ikut Pak. Tapi kalau misalkan dibiarkan berekspresi begitu saja ya nanti seperti apa. Oke, udah keren. Nah ini pertanyaan wajib nih kayaknya di SMA nih. Saya bertanya tentang siapa sih tokoh yang diidolakan Kang Didi dan mengapa harus yang bersangkutan gitu. Gimana? Kalau saya sih tokoh idolanya tetap ya. Karena itu ya. Iya. Sudah bukti ada fotonya gitu. Nah, Kang Didi Mulyadi itu bapak ideologi saya Pak. Jadi bapak ideologisnya apa yang dia lakukan, saya selalu terketuk gitu, selalu ingin mengikuti gitu kan. Karena apa? Karena ya pertama dia seorang putra Subang, tapi dia bisa sejajar dengan tokoh-tokoh nasional gitu-gitu kan. Terus yang keduanya, walaupun dia tokoh nasional, walaupun dia udah jadi bupati dan apa-apa, tapi tetap dia orang desa. Tetap ya. Orang desa yang tidak lupa jati dirinya. Tidak lupa jati dirinya dan terbukti sekarang membangun desanya sendiri gitu kan. Ada Lembur Pakuan itu lebih di Jawa Barat salah satu kampung terbersih Pak. Saya nanti harus main itu. Boleh. Nah, kita dijajab nanti. Dijajab itu diantar ke Lembur Pakuan, tempatnya Kang Didi yang yang diceritakan itu. Aduh, luar biasa. Terima kasih nih obrolan singkat ini Kang Didi, mudah-mudahan apa namanya apa yang kita bincangkan itu bermanfaat bagi kita semua. Paling tidak ada 3 catatan. Yang pertama, catatannya bahwa pembangunan bagaimanapun tidak boleh melupakan jati diri dari kabupaten atau daerah itu. Jati diri penting. Yang kedua, potensi-potensi yang ada baik SDA dan SDM juga mesti mampu digerakkan oleh pemimpin yang penggerak, kata Kang Didi. Kemudian yang ketiga, tetap siapapun yang sudah sukses tidak boleh lupa pada jati dirinya. Hatur nuhun pisan. Jati diri dan harus kembali ke kampungnya. Nah, itu saya lupa juga. Karena kalau saya sebutkan itu berarti saya harus pulang kampung. Itulah. Harus, saya sebut bahwa pulang kampung tidak pulang kampung itu saya bilang soal iman itu. Saya masih agak kurang punya keimanan kuat nih. Jangan-jangan diterima enggak ya di Subang gitu. Tapi ini gue udah. Hatur nuhun Kang Didi, hatur nuhun pisan. Terima kasih ini sudah merepotkan. Enggak, Pak. Iya. Boleh ininya. Saya minta juga Kang mangga ya, ditampi. Mangga. Nuhun. Di Cilembu. Ya, saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya. Oh ya, ini ada yang terlupa. Saya bawa oleh-oleh. Ini ada 3 buku. Ini buku saya. Motong Rosadi.
dan kaitannya dengan ekologis yang akan ceritain tadi. Siap. Jadi memang kita harus kembali ke ekologis ini. Oke Kak, ditampi. Saya ada kaos. Kebetulan saya dari desa, makanya kaosnya kamu dari desa Pak. Oh iya, oke, makasih Kang. Nuhun, nuhun, kita. Nuhun, sampai jumpa. Oke, yuk, nuhun.